Yang kedua adalah persiapan. Aksi teror yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama satu pekan terakhir ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Tabalong. FKUB Tabalong menuangkan penolakan atas aksi tersebut dalam 5 sikap yang disampaikan di hadapan anggota dan Dewan Pembina FKUB Tabalong. FKUB Tabalong turut berduka atas kejadian yang menimpa keluarga korban. Mengecam peristiwa tersebut karena bertentangan dengan ajaran semua agama, tercela, tidak berkeperimanusiaan dan merusak kerukunan umat beragama. Mendesak aparat keamanan mengusut tuntas para pelaku dan aktor intelektual di belakangnya. Mengimbau umat beragama agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Serta menyerukan kepada masyarakat Tabalong agar tetap waspada dan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan. Ketua FKUB Tabalong Kiai Haji Gusti Tamrani mengungkapkan, selain pernyataan sikap, maka seluruh anggota FKUB juga akan turun ke lapangan untuk memberikan bimbingan kepada pemuka agama agar tidak terprovokasi terhadap isu-isu yang dapat memicu konflik. Kita memang rencana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kejadian ini. Kami akan dengan seluruh anggota akan turun ke lapangan ke 11 kecamatan, insya Allah kalau ada terkesedihan waktu untuk memberikan bimbingan kepada tokoh-tokoh agama, dialog dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat agar berhati-hati dalam menyikapi tetap bersatu dalam koridor hukum Islam dan koridor hukum yang ada. Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat FKUB Tabalong Haji Sony Alfianur mengharapkan warga Tabalong tetap bersatu dan terus menjaga kerukunan antar umat beragama. Pada segenap masyarakat Tabalong, jagalah kesatuan dan persatuan kita, pelihara sifat rakyat mufakat kita, terlebih antar umat beragama ya. Apalagi sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, supaya pelaksanaan ibadah Ramadan ini, puasa ini bisa berjalan dengan baik, tertib dan hikmat. Mari kita sama-sama jaga ketertiban, keamanan, terutama di lingkungan yang paling kecil dari keluarga kita, masyarakat dengan kita, bagi aparat juga di kecamatannya, di kelurahannya, sampai ke tingkat kabupaten. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, Zoni turut mengimbau kepada masyarakat untuk kembali meningkatkan kegiatan poskamling di lingkungan masing-masing. Muhammad Rais, TV Tabalong, melaporkan.